Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadun sana. Abah sebut ke Petra badia ya. Kini Petra ka bacerito-cerito, tapi sebelum bacerito, jangan lupa diingatkan kembali dun sana like dan subscribe lah channel Petra ko. Selain itu tekan tanda loncengnya. Boleh dun sana bisa menerima informasi-informasi terbaru dari Petra ko lah. Oke, dun sana. Sebelumnya Petra mengucapkan selamat tahun baru ya. Kini lah tahun 2020 ya. 2020 Masehi. Kini lah tanggal 2 oleh sana. Patang ko tanggal 1 Januari ko terjadi musibah besar di Jabodetabek di sana. Tahun baru diwarnai oleh musibah banjir di Marimar di sana. Jabodetabek. Dak di mana di Jakarta saja juga di Bogor ada di Bekasi, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang. Itu nih Jabodetabek terus sana. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek, Depok cie. Ya. Jadi marato banjir terus sana. Itu terjadi pada tanggal lun masuk tahun baru dah terus. Itu mari masih tanggal 31 Desember tu. Jam 5 nak. Jam 5 sore itu sampai sampai kini tak berhenti-henti hujan di sana. Alah taganang Jakarta go seronyonyo sampai ke Depok tu, sampai ke Bogor seronyonyo marato. Ada air yang setinggi pinggang, ada air yang setinggi dado orang kadang, sampai ke kepala, sampai tabandang atau rumah di sana. Begitu dahsyatnya banjir tahun 2020. Siapa disalahkan? Tak ada yang disalahkan di sana. Tak ada orang berkuasa atas kuasa Allah. Baca banalah kepemimpin hebatnya, pemimpin takkan mampu menghadapi iko. Karena iko adalah musibah yang datang dari Allah. Sia-sialah nang kamu menjadi pemimpin tak bisa. Ya, jadi wak bisa menyalahkan siapa-siapa. Di sana, kalau nan berada di luar Jabodetabek, kalau ingin mengetahui informasi atau video-video dari banjir di Jabodetabek ko, aku video di sana. Aja lihatlah. Aku foto baru sana lah masuk air ke dalam rumah ku. Aku lah tak kandang. Aku di luar rumah foto saya dah bisa masuk ke kamar. Tu pajian dia petang kayu dunia ke turun dah bisa lah. Aku foto ke pergi ke rumah ku. Bah ke pergi ke rumah boleh tu keadaan. Tu ketik baru sana. Aku lah masuk lah air ke rumah. Lah aku menimbo saya kerajo lah. Aku cik lah ya. Aku di luar rumah ku. Luar pemukiman atau toko-toko lebih tak kandang. Aku kepe ke perjalanan ko ni ketik baru nak sana alun nang gadang oleh dulu. Okey, di sana sampai di siko saya dulu ya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari kejadian yang terjadi pada tahun 2022 kok, awal tahun 2022. Jangan lupa di sana kembali diingatkan untuk like dan subscribe channel Petra. Mohon maaf atas segala kekurangan di sana ya. Kalau ada kurang termasuk kerangnya tersimpan turun, Petra mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.